Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ini ada unit Grand Livina yang mana keluhan dari si pengguna. Setiap masuk gigi 3 dan 4, terutama gigi yang tinggi, yang besar, itu terasa lemot sekali, tidak ada tenaga sama sekali. Maka kami akan melakukan servis ringan. Ini, lur. Ini nanti kita coba buka manifold in. Throttle nanti kita bersihkan semua. Masalah busi-busi kita cek sekalian. Kalau memang sudah waktunya ganti, kita lihat keadaannya. Kalau memang waktunya ganti, kita ganti. Kalau masih bisa digunakan, digunakan. Nah, ini telur ya. Terlihat sangat kotor sekali setelah kita buka manifoldnya. Nah, ini bisa menghambat laju udara yang akan mau masuk ke ruang bakar. Jadi menghambat pasokan udara ini, lor. Ini nanti kita bersihkan semua sekaligus yang di sini. Ini nanti kita bersihkan juga. Ini kita buka busi-businya, kita cek. Siapa tahu businya sudah umur. Atau minimal kita bisa membersihkannya. Nah, ini lor. Ini keadaan businya. Ini sepertinya bisa kita gunakan lagi. Nanti cukup kita bersihkan. Setelah busi kami bersihkan, kemudian ini kami pasang semua. Kemudian kita melakukan pemasangan koil. Tetapi sebelumnya kita cek satu persatu. Takutnya ada kebocoran api. Kalau sudah kita cek tidak ada, kita pasang kembali. Setelah koil terpasang semua, lor ya, kita pasang bautnya semua. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah pembersihan ini, lor. Jalur manifold in. Ini kita menggunakan kain lap. Kita basi sama bensin. Kemudian kita korek-korek dalamnya. Keempat-empatnya kita harus bersihkan semua. Ini kita bersihkan sampai bersih, lor ya. Selanjutnya kami membersihkan ini, lor ya. Manifold in ini memang kenyataannya sangat kotor sekali. Kita semprot menggunakan bensin. Terus kita bantu menggunakan sikat gigi. Ini kotor sekali, lor, ini. Ini lor, ini baru sedikit saja sudah begitu banyaknya kotoran. Ini nanti kita isi bensin, kita kocok-kocok. Ini nanti kita isi bensin agak banyak kan. Nah, ini lor, ini kita bersihkan semua nanti. Lubang-lubang ini juga kita bersihkan semua. Kerak-kerak ini atau kotoran ini bisa menghambat laju udara, akhirnya membuat mesin menjadi lemot. Ini kita pakai sikat. Nanti setelah kita sikat sampai bersih, kita kocor, kita guyur dengan bensin yang agak banyakan, maka manifold ini akan bersih kembali. Bagian ini juga, lor, throttle-nya kita bersihkan juga. Ini sangat kotor sekali, lor ya.
dengan melakukan pembersihan ini lor ya, throttle sama manifold end dan bagian pengapian termasuk busi, insya Allah performa mesin lebih responsif dan tidak lemot lagi. Anda bisa buktikan sendiri bagaimana perubahan setelah melakukan yang sering kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada ulasan kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.